hajata illa billahi al-ali al-azim. La wala qaba. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tembik siaran Allah Ta'ala, sak pemurah ilik dunia, sak asik ilik akhirat. Jarin ilik dalam pasal niki, keriwayatan bahawa suara ataupun pengempuh sak datang ilik langit tiba hampen di sini Allah Ta'ala, sekadar tersegulan roh isi malaikat maut. Ya, keriwayatan ilik dalam pasal niki. Apabila berdiri roh akan badan diseru orang daripada langit dengan tiga kali seru yang amatlah kuat. Jadi sekedar tersegulon roh subuh hamban desidi Allah Ta'ala, jadi terperatangan suara saksan terdahsyat unin, saksan terbelik unin, lagu tiap lugu sami jahnit tengah suara niki. Lagu lamu selaput makhluk ciptaan Allah Ta'ala kecuali jin dan manusia, ia nek dengah suara niki. Jadi berembe unin suara sak datang lekan langit ataupun ilik langit saksan terbelik unin, memangkin niat terbacaan berembe unin. Lagu lamu tiap lugu sami ya tengah suara niki jah, dia tak bani rapat ilik mayat, tak yat panik ataupun yat bokos niki. Jadi dia teriwatan ilik dalam riwayat niki, suara sak datang ilik langit, dipaham ben disida Allah Ta'ala, sekadar tersegulan roh isi malaikat maut. Hei anak Adam, adakah engkau tinggalkan dunia? Atau dunia meninggal ia akan di hamba disidak Allah Ta'ala sak baru anak Adam yuni suara sak pertama, apakah sida yang tinggalan dunia atau dunia yang tinggalan sida? Tentu sekali tiap tunggu sami sak irup pelik bawan dunia niki, pastinya daid kesaran kematian niki. Ya amput penapiaran, ya amput terperingat si Allah Ta'ala ilik dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap sah bernyawa niki pasti dia rasa saran mati. Terus dimin wah napiran rasa saran mati. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum. Mulai mak ia telah sempurnaan roh segala amal samud gawe. Faman zuhtiha anin nar. Saya sah terjauhan ini api neraka. Faman zuhtiha anin nar. Wa udkhilal jannah. Mutatamak juga dalam surga. Maka faqad faz. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu ulin suara sak pertama ni anak Adam, apakah sida yang ketinggalan dunia atau sida yang ketinggalan isi dunia? Tentu sekali tiap nunggu sami sak hirup boleh bawan dunia niki, ya ketinggalan saaran dunia niki dia tiap jauh mati. Berembir-embir ruai kesugih bapa ibu, berembir-embir kuih harta benda dia tiap jauh mati. Niki ruai dengan kemit tiap nunggu sami ya meninggal dunia, ya pilih saaran dunia niki. Dan adakah engkau himpunkan dunia atau dunia menghimpunkan akan dikong? Lanjut riwayat unin pengempuh sak kedua, anak Adam unin pengempuh sak kedua, apakah sida yak kewur dunia atau sida tekewur isi dunia? Lamun tiap lu sami tekewur isi dunia, dia tak mau jalanan, dia tak mau laksanaan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sengat kembik, sengat repot isi pegawaian doang. Biruan contoh, makin dimin azan ilim masjid, bareh dulu masih lebih pegawaian repot. Lemak duduknya berjamaah masih repot. Jadi ini repot, ngone-ngone sampai mati. Ini kira, lama tadi, stop diri. Di perangan diri, ya, tentu sekali dia repot doang. Repot, jangan mati. Nah, ya ampun unin suara saya kedua, anak Adam, apakah sida yang keluar dunia atau sida terkeluar isi dunia? Nah, dia jangan terkeluar isi dunia. Dengan dunia, terkeluar tiap lusami yang putar digawe perintah Allah Ta'ala. Biruan contoh Malik, sebab dunia repot si pegawaian dia mau lalu ngaji. Sebab dunia dia mau hadir berjamaah. Dari dunia doang dia ditutup. Enggak jadi tutup mati ini.
Oleh karena itu tiap dosa memangkin Bapak Ibu masih dikit yang sehat walafiat, ya gunakan kesempatan ya gawe amal soleh, baik berjamaah, hadir lim majelis taklim, be juga ruang contoh amal jamaah nafira, amal ibadah niki, ya gawe senikmat menghadap ataupun meninggal dunia niki. Dan adakah engkau bunuhkan dunia atau dunia bunuhkah akan dikau? Pengembosa terakhir di Bahamban desida Allah Allah Ta'ala sesekadar tetap sekolah roh isi malaikat maut anak Adam punin suara saat terakhir apakah sida yak mati dunia atau sida temati isi dunia lamun tiap lus kami temati isi dunia tulak sabar onek dia tak tahu gawe perintah Allah Ta'ala bareh julu si repot pegawaian dunia doang si repot. Oleh karena itu tiap usami makin Bapak Ibu ya gunakan kesempatan nih teman menghadap ataupun meninggal dunia maka persiapkan diri isi amal soleh baras kali manik Allah Ta'ala ini dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighat manik Allah Ta'ala wahai orang-orang beriman manik Allah Ta'ala ittaqullah bertakwalah kepada Allah wal tandur dan hendaklah nafsu ma qaddamat lighat dan hendaklah setiap diri manusia seno perhatian tapi juga amal yang jauh untuk hari esok yaitu hari akhirat. Ini kita suruh beramal soleh Bapak Ibu ini kayak dunia doang tujuan sedangkan akhirat dikini narak memang sembayang lagu kulut-kulut gawe berapa singkai saya baru kulut-kulut milih gawe perhatian lalu nah ini salah satu amalan dari penerang kubur atau peluas kubur adalah jaga sembahyang nah punya suara saat terakhir sekedar bersyukur roh subhanahu di sida Allah Ta'ala anak Adam apakah sida temati isi dunia atau sida mati dunia tentu sekali harus ya mati dunia niki karena sendek ketungkulan lalu isi dunia dengan namun tuah meninggal dunia Bapak Ibu ya tahu nyesel kamu makin jadik nyesel kamu mutah meninggal dunia doang nyesel dengan alim soleh pun masih nyesel yang penting meninggal dunia apalagi setiap tunggu sandik pacu dulu ini pasti tidak nyesel dengan alim soleh bayi masih ia nyesel limin wah meninggal dunia ini jadi ia ulin suara saat terakhir baru ketika sebuah hamba disida Allah Ta'ala tersegulan roh isi malaikat maut anak Adam apakah sida yang mati dunia atau sida temati isi dunia ini. Dan apabila dihantarkan atas tempat mandi itu diseru akan dia dengan tiga kali seru yang amatlah kuat. Lanjut riwayat sekedar segelan roh subhanallah disida Allah Ta'ala isi malaikat maut makin wah meninggal dunia yang terjauh ternyata terpandik makin malik keperatangan suara ataupun pengempuh saksan terdahsyat dunia tipak mayat niki lagu tiap usami niki jatuh di tengah suara niki Bapak Ibu seandainya tidak dengar jatuh tak bani jadi tukang pandik namun berembik unin suara niki makin niat kebacaan ini dalam riwayat niki hei anak Adam di manalah badan engkau yang kuat apalah yang jadi doa hamba disini Allah Ta'ala sahabat unika malik terperatangan suara teluk kali saksan terdahsyat unin dari unin suara sahabat pertama anak Adam belain badan awal sak sehat wik nikam iru pelik bawan dunia nani kemikam lemas dinara balon dia tahu bergerak ya unin suara sahabat pertama dan di mana lidah engkau yang mengkuasai apalah yang mendiamkan akan dikau suara
rusak kedua anak Adam beli lidah siapa seh kui nyinggam iru boleh bawang dunia jaka ada malam doang ngerawak kulikan sandi arak manfaat seandai miak tertirak lalu ngaji bareh juluk masih repot arak doang unikan lagu nanti kembik mdek tau berjawab kembik mdek tau ngerawak panjang kalau tak ada anak Adam ya unik suara sak kedua. Dan di manalah segala kekasih engkau, apalah yang meliarkan akan diku. Dari unin suara saat terakhir tiba hamba di sini Allah Ta'ala di menyata tubung terletapan di baru anak Adam. Belain dengan sak kancam teman delik dunia senuh. Belain dengan sak mengkangan. Kembik nani mesa am tertadik. Ya, unik suara sak ketelur. Dan apabila dihantarkan pada kapan diseru orang daripada langit dengan tiga kali seru yang amat laku. Di sebuah hamba di sini Allah Ta'ala sebaru ngi memangkin yang terjauh atau yang terpokos atau tekan kapan malik keberatangan ataupun pengepuh tak santer dahsyat ini niki. Hei anak Adam, engkau berjalan kepada perjalanan yang jauh dengan ketiadaan bekal. Pertama tiba hamba di sini Allah Ta'ala jika dia tak fokus anak Adam dan yang melampak sebelo-belo perjalanan anak pira jadi bakal ya unik suara saat pertama sedangkan dia berusami bapak ibu di metuah meninggal dunia perjalanannya luar biasa si jauh mu pira yang jadi bakal dia tak jauh beras, dia tak jauh kepek niki enggak-enggakan Nabi arah enggak-enggakan bakal saat paling solahan adalah wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa manik Allah Ta'ala dan bawalah bekal manik Allah Ta'ala sebaik-baik bekal adalah takwa isi amal soleh rajin gawe amal ibadah enggak nak jadi bekal niki candi tiak tahu jauh pada beras jangan ditara jalan ke kubur ditara jalan lalu beras badek lagu din berupa amal soleh niki enggak sebaik-baik bekal adalah amal soleh ya paling tolak bekal niki dari yuni suara saat pertama anak Adam nanti yang melampak sebelu sejauh-jauh perjalanan mukpira yak bekal tenar bekal anak Adam ya yuni suara saat pertama dan engkau keluar daripada rumah engkau maka tiada kembali selama-lamanya lanjut yuni suara saat kedua anak Adam nanti dimaksugul elek balik mukni mak tahu tulak selama-lama ya unin suara sak kedua oleh karena itu bapak ibu kalau lamun arah yang tiap bersama keluarga sak tinggal dunia dulu ni dinara cerita tulah manik dinara selama-lama dinara lemak jeluk kiamat tak berdait insyaAllah mudah-mudahan sak berdait yang di keluarga selapun oleh karena itu niki sekedar jadi peringatan tiap-tiap bersama ni dengan tiap bersama niki wajib ya dait ya alami syarat peristiwa sabar niki ya pun aji makin nanti nak dongeng-dongeng niki bapak ibu ia wajibnya daid sekarang kematian niki barangkan suara-suara saat baru niki dan engkau tinggalkan kuda dan tiada engkau kendarai seumpama selama-lama ataupun pengembosa datang ilik langit tiba hamba di sini Allah Ta'ala sekedar yang terbopos ataupun terkait kapan anak Adam pira-pira kulit tertunggangan ilik dunia andain kendaraan berduit bapak ibu kita tertunggang malik tak patut tertunggang malik anak Adam ia oleh suara sak terakhir dengan tiap usami lah untuk meninggal dunia selaku harta benda tapi juga sak berduit dikit dia tak tahu jauh mati dikit para sekali bahasa di sini Nabi idza mata ibnu Adam apabila mati semua anak Adam bahasa Nabi ingkoto anhu amaluhu maka terputuslah amal-amalnya artinya engkau atau beramal lamun wah dengan meninggal dunia arat telu ya nyampe ya ngalir
lamun wah meninggal dunia, pertama adalah sedekah jariah. Lamun wah jaba sedekah almarhum ataupun almarhumah, niki pahalanya ngalir walaupun meninggal dunia. Niki yang pertama. Dan kedua adalah ilmu sabar manfaat. Taandin arah bijajarin ataupun pai balo anuan sekolah lain, terus tahun ngaji ane, tahun berdoa insyaallah niki pahalanya yang ngalir walaupun meninggal dunia. Pusat terakhir pesan Nabi adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah niki sak penting Bapak Ibu, anak alim soleh sepacu ku tahun doa dengan toaan. Nah niki pahalanya yang ngalir walaupun ibu bapak niki meninggal dunia. Niki mutharapan dari unin suara sak terakhir ni anak Adam pira-pira klik kendaraan milik dunia ni makto tetunggang di napiaran ni makto tunggang. Lagu makin tetunggangan niki zaman Nabi dia ini kendaraan perantan unta jarang. Lagu makin jadi kendaraan adalah mobil mewah, terus motor mewah ia jadi tunggangan. Lagu dia tak tahu jauh niki Bapak Ibu, ya ampun. Oleh karena itu sebaik-baik bekal adalah amal soleh doa, enggak ia paling soleh bekal terima menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah engkau kepada rumah yang sangat haru-haranya. Sah terakhir elek dalam riwayat niki unin suara sah datang elek langit e anak Adam. Ibaru pira-pira elek tetunggang milik dunia demak tahu jauh demak tetunggang Malik. Mumpade sah yang tiba adalah bale sah haru-haru. Buar haru-haru niki Bapak Ibu dua kemungkinan. Ini haru-haru isi nikmat Allah Taala elek dalam kubur. Sah kedua haru-haru isi azab kubur. Lamun loiknya amal soleh insyaallah maka yang tahu saran nikmat kubur wa na'imahu haq. Nikmat kubur niki masih tak tuwi jati ini arak niki lamun loik amal soleh. Lamun loik dosa bandu tidak bertaubat ja, maka wa adzakahu haq. Adab niki pasti dia rasaan milik dalam kubur. Oleh karena itu ya unin suara sak terakhir anak Adam lewat tamu milik dalam tanah mu terus pira-pira kulit tunggangan tempat tahu jauh bali sak yang tipe adalah bali sak haru-haru ya unin suara sak terakhir. Dan apabila ditangguhkan akan dia atas jenazah itu diseru akan dia dengan tiga kali seru yang amatlah kuat. Lanjut riwayat selesai ni tebokos ni mungkin dia minat tebokos mu ya tertolok tau kurung batang niki Malik keperatangan suara ataupun pengepuh tak santer dasar tu niki. Hei anak-anak sebaik-baiklah bagi engkau jika adalah engkau itu bertaubat. Dari sekadar tepung napiaran tertolong ilih kurung batang baru selesai tetekapan ataupun tebokos Malik diperhatikan suara telu kali saksa terdahsyat tunin dari unin suara saat pertama anak Adam nani sesolah-solah yang jauh adalah apabila wah bertaubat. Ya unin suara saat pertama niki Bapak Ibu, oleh karena itu yang petesur bertaubat manikan taubat si Allah Ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwabah. Fasabih maka bertasbihlah manik Allah Ta'ala fasabih bihamdi Rabbi dengan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala wastaghfir dan mohon ampunlah sesungguhnya Allah senuh maha penerima taubat manik Allah Ta'ala ia bertasuruh bertaubat dia sekedar assalamualaikum assalamualaikum mu nyingklang kita beristighfar tersembayang niki rujodoh sehingga kembali repot sepegawian pegawian si terepot dunia doang si terepot ia bertasuruh bertobat si Allah Subhanahu wa taala kada sah bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya kena niki Bapak Ibu dengan tiap usaha miliki searan anak Adam kullu bunu Adam khata. Setiap anak Adam niki adalah berdosa dan wa khairul khata'in at-tawabin. Sebaik-baik yang berdosa bahasa Nabi adalah sah bertobat. Niki sesolah-solah dengan berdosa senu adalah bertaubat ke Allah Subhanahu wa taala isi istighfar. Niki tetap istighfar niki tetap lazimah
Para sekali bahasa Nabi, dan saya girang kena beristighfar, man lazim al istighfar bahasa Nabi. Dan saya girang kena beristighfar, pertama ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja bahasa Nabi. Dengan saya girang kena beristighfar seluruh yang terkicah jalan keluar ini setiap kesulitan masalah. Ini bahasa Nabi. Saat kedua, waham min faraja. Terus andai nak kesulitan, kesempitan irup yang tepi ke lapangan insyaallah taala. En murah doa namun dia tapi ra namun dengan kirang kene beristighfar. Saat terakhir adalah warazaqahu min haitsu la yahtasib. Dimi doa kene beristighfar maka tekican rezeki si Allah taala dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Aniki man. Tapi ra kasen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika adalah amal engkau itu kebajikan, sebaik-baik bagi engkau jika adalah menyerta engkau itu ridhonya Allah Ta'ala. Lanjut riwayat muni suara sekedua di ketelun ilik dalam riwayat niki anak Adam muni suara sekedua ketelun nanti sesolah-solah yang jauh apabila arah amal soleh amal kebajikan putra demen wah arah yang amal soleh tuin amal kebajikan maka sesolah-solah yang baik adalah redan Allah Subhanahu Wa Ta'ala aniki muni suara sekedua. Jadi lambut milik mau redan Allah Ta'ala jak gawe amal soleh dan ini redan Allah Ta'ala senuh isi pegawai lengik maksiat dan ini enggak-enggak yang ini mau redan Allah Ta'ala adalah amal soleh amal ibadah pegawai solah lagu lamun gawe amal soleh bapak ibu insya Allah mau terahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala inna rahmatullah diqaribun minal muhsinin sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala seduh tetap bersama orang-orang yang berbuat kebaikan bagaimana Allah Ta'ala dari ini reda Allah Ta'ala isi pegawai maksiat enggak-enggak cina reda Allah Ta'ala adalah amal soleh ya ampun sebaik-baik anak Adam yang jauh apabila wah kawai amal soleh mau reda Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya unik suara sak kedua telur niki dan sejahat-jahat bagi engkau jika menyertakan engkau itu marah Allah Ta'ala. Terakhir di bahamban di sida Allah Ta'ala sabaru deminnya tertolong ke kurung batang anak Adam nani selengit-lengit yang jauh adalah apabila menggah di sida Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya ini baru terakhir jadi enggak-enggak cina menggah Allah Ta'ala lewik tapi arah kejahatan maksiat menjawik sedangkan tiap bersama ini telah bertaubat. Ia pun tersiksa jika bapa ibu telah lewik dan tersiksa oleh kubur sebab dosa bandar ini telah bertaubat. Yuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala at-ta'ibuna minal dhambi kaman la dhambalah dari dengan bertaubat betul-betul yuk Allah Ta'ala niki denarak dosa namun betul-betul bertaubat namun taubat sambal sejak ini harus betul-betul bertaubat dari satamu juga hadis Nabi Sabaru at-ta'ibuna minal dhambi dengan bertaubat ilik segala dosa senuh adalah kaman la dhambalah denarak dosa namun betul-betul taubat lagu oleh karena itu wajib yang bertobat istighfar tunas ampun juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan apabila dihantarkan mayit itu karena sembahyang diserukan akan dia dengan tiga kali seru yang amatlah kuat riwayat selesai yang terbokos terpandi baru mayat niki memangkin demina tertolu ilik kurung batang memangkin yang terjauh di masjid yang tersembayangan Malik keberatangan suara teru kali sak santer dahsyat ini niki hei anak ada tiap-tiap amal yang engkau amalkan akan dia itu engkau lihatlah akan dia
masjid sebuah hamba di sini Allah Ta'ala baru yang terjauh itu sembahyangan Niki Malik terperah dengan suara suka lisa santer dahsyat kunin dari unin suara saat pertama anak Adam unin suara saat pertama nani seandim yang arah amal soleh anak Adam pasti miak tahun ruan nani dia miak sembahyangan ya unin suara saat pertama Malik seandim yang arah pegawai lengik pun masih yang tahun ruan anak Adam ya unin suara saat pertama. Dan apabila dihantarkan jenazah itu atas tepi kubur, diseru akan dia dengan tiga kali seru yang amatlah kuat. Riwayat sekedar selesai sembahyangan ilik masjid maupun ilik musola diminnya terpungguk mayat niki juk kubur sekedar terpanggung ilik bibi kubur niki Malik seberat dengan suara telu kali sak santer dahsyat unik niki lagu tiap lu saya sak petuka ataupun antar jenazah niki jak di tengah suara niki seandainya tidak dengar suara niki jak di tak bani bawa telu kubur lagu untung arah hikmah niki kita dengar si Allah Ta'ala seandainya tidak dengar jak otomatis tiap lu sami kotaon unin-unin barang gaib dari lagu sayang sandik tebing dengar si Allah Ta'ala dari lawan mayat niki dia pun dengar suara sak datang ilik langit maupun ilik kubur niki. Hei anak Adam tiada engkau berbekal di dalam kampung bagi binasa biaran bibi kubur senikmat utama di dalam dia lahat peratangan suara Malik anak Adam muni suara sak pertama nani dinarak bekel muni tau sak sempit tau sak napiaran penuh penyakit penuh si godaan penuh cuba anak Adam muni narak dari bekel nani pire yang dari bekel ya muni suara sak pertama. Dan tiada engkau tanggung daripada kaya itu bagi fakir ini. Lanjut riwayat munin suara sak kedua anak Adam pira-pira kesugi milik bawa dunia wik nyinggam sak irup sugi kaya melagut nani di mata milik dalam kurja ya cari fakir ya cari dengan jelang niki bapak ibu ya ampun pira-pira kelih hal terbenda selamat masih irup niki ya bapak ibu teman doang irup tahu dia menjual meninggal dunia tamu di dalam kubur baru sekedar terpanggung lebih kubur anak ada pira-pira kesugih di bawah dunia senang dia matau jauh anak ada yuk ini suara yang kedua nih ya ampun dia perlu sami bapak ibu makin masih sehat walafiat ya gunai kesempatan ini sehingga makin zaman rentan dengan meninggal dunia zaman pecat mati ini adalah salah satu tanda dunia yang kiamat ini lagu kiamat kode kiamat beli salah satu tanda dunia ini yang kiamat adalah lewe dengan mati macam dengan mati ini baca tawak tanah lewe dengan mati pecah ini contoh ataupun ciri-ciri dia kiamat lagu ini sekedar tanda kode itu parah memang tanda beli lagu-lagu tanda beli ya walau Allah lagu-lagu kode ini kita terpetuk insyaAllah ta'ala lewe kejadian-kejadian aneh-aneh salah satunya sebab Nabi Ra Corona ini dengan meninggal dunia ini masih termasuk kembang-kembang kiamat. Ya, punya persiapan diri. Barak bahasa Nabi beruntunglah orang-orang yang hidup di zaman kurbah bahasa Nabi dari suku sahabat begituan ya Rasulullah bi teparan aran zaman kurbah. Kemudian Rasulullah menjawab yaitu dengan sepeninggalan aku senu lemak irup lagu denara aku tol zaman senu bahasa Nabi lagu pacu nerup yang perlu sami lah makin zaman akhir zaman pacu erop metat dengan milu doang ngaji dengan milu berjamaah dengan milu zikir selapu milu ini kita dengan beruntung bahasa Nabi lagu-lagu dia pacu oleh akhir zaman ini kita rugi ini kita bahasa Nabi ya ampun beruntunglah orang-orang yang hidup di zaman kurbah yaitu dengan erop sepeninggalan aku lemak dan barang kacaku bahasa Nabi lagu tetap yakin percaya gawe amal soleh terus ya bahasa Nabi hayat khairun hayatikum wa mamati khairun lakum au kama qala demek erop milik zaman sahabat nahi masih solah bahasa Nabi lagu lemak masih solah dagak di erop dagak wah wapan lagu pacu adik-adik di pacu ja dia pun terkena wa hayati khairun lakum
tua mama di khairul lakum. Irup bahasa Nabi lain masih solah zaman-zaman seru sahabat. Lagu rugi masih sahabat di sana disadu dengan barang jom Nabi, barang kaca Nabi lagu dia yakin. Niki dengan rugi. Lagu dengan beruntung adalah setiap usami sama si irup di akhir zaman. Musadu masih yakin buat pelaksanaan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dada engkau tanggung daripada anur bagi dulamat ini. Telun sekedar terpanggung oleh biuk kubur subhanallah disir Allah Ta'ala sabaru anak ada kuning suara saat terakhir nani dia memiak tamu oleh dalam jajaku seni dia tahu pertang-pertang pira-pira ketenang oleh bon dunia dia memiak tahu tanggung oleh tahu tak pertang-pertang seni ya kuning suara sangat telun oleh karena itu arah amalan bapa ibu saat bawa putaran kubur salah satunya oni adalah jaga sembahyang ini jaga sembahyang nidik lalu-lalu oleh waktu tepat waktu tajawet secara berjamaah insyaallah. Untuk masjid lagu ini lebali. Lamun lebali itu berjamaah aja. Suami solehah dari. Dek suami soleh. Lagu-lagu di masjid ja insyaallah suami soleh dari. Dengan gembira Bapak Ibu berjamaah termalikan di bahasa Nabi. Tengah berjamaah niki para bahasa Nabi ke belik fadilah, ke lebih ke belik utamaan. Para bahasa Nabi man sallallahu shalawatil khamsa ma'al jamaah. Falahu khamsyatu asya pasal Nabi. Kena berjamaah la yusibuhu faqrun fid dunia. Dengan sakirang kena berjamaah ahli dunia sini, dia nak dikitan jelang insya Allah Ta'ala. Dia nak dikitan pakir. Arak doa lebih rezeki insya Allah Ta'ala. Cuma buktian Bapak Ibu. Dalam tiap lu sami kena berjamaah nek dia mau ahli dunia. Yarfa'u anhu azab al-qabri pasal Nabi. Nek dia mau ahli dunia lalu dia mungkin ya tiwas pasal Nabi. Dengan bahasa Nabi nikin din mungkin ya tiwas, din mungkin ya kaza pembohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Manik Allah Ta'ala. Nabi senul din bebasa sembarang-barangan pada tiap lumbuh. Semele-mele tapi tiap sami beruli lagu mata Nabi ja sesuai dengan apa yang diwahyukan kepadanya yang tak bebasa bahasa Nabi. Dari bahasa Nabi sak baru Bapak Ibu wajib ya sadu. Saya girangkan yang berjamaah la yusibuhu faqrun fid dunia. Dek nanti kita jelang si Allah Ta'ala di dunia. Saat kedua dia menuah meninggal dunia. Yarfau anhu azab al-qabri. Yang tertangkat ada kubur dengan senuh. Namun girang kena berjamaah. Ini mudah-mudahan tiap lu sami sama si hirup niki. Kena berjamaah di masjid Bapak Ibu. Lagu-lagu arah dah waktu. Nabi orang si kerepotan. Tadi yang mau di masjid. Bahwa jadi balik niki yang penting berjamaah. Aku pun tahu ya, lengkaan langkah ke masjid ini paling beli pahala. Setiap lengkah niki, langkah pertama Nabi Rasul menghapus dosa dan lengkah kedua meninggikan derajat. Niki pahala terus sampai datang masjid. Mudah-mudahan milik dalam riwayat niki bau jarian pelajaran peringatan tiap musami sama sirup lagu-lagu meninggal dunia almarhum almarhumah niki yang dekat tahu peringat. Ini semata-mata peringatan tiap musami. Ya ya dait ini Bapak Ibu. Nggih dari suara saat napiaran ilik dalam riwayat ini kisah terakhir anak Adam pir-pir ketenang balik bau dunia lalu datang ilik kubur tamu kubur ja dem ya tahu tenang jam dari petang dendang ya kuning suara saat terakhir. Dan maka apabila dihantarkan dia di dalam liang lahat diseru orang akan dia dengan tiga kali seru yang amatlah kuat. Dari lanjut riwayat baru sebentar terpanggung subhanallah sidak Allah Ta'ala ilik di kubur mungkin yang tetamak ilik tau yang lahat maling serta dengan suara tujuh kali saksan terdahsyat unit lagu suara niki jak kubur yes nabi aran ya asal kubur niki beruni niki jak tanah niki ya beruni ilik dalam kubur lagu kembali juksa onek yang berusaha menit tengah suara niki Bapak Ibu. Hei anak Adam adalah engkau atas belakangku itu kesukaan dan jadilah engkau di dalam berku itu menang.
suara saat pertama saat datang elek kubur atau melek tanah kubur tiap usami elek dalam yang lahan ini. Anak ada muni suara saat pertama. Wih jika erup elek bahan bongkor kaku elek dunia ini kia kena. Wih jika erup elek bahan bongkor kaku jak demen nam doang erup barang tak dem nak meninggal dunia. Lagu dem memuah tamu elek dalam janji aku jak yang nangis. Ya muni suara saat pertama. Dan adalah atas engkau belakangku itu kesukaan, dan jadilah engkau di dalam perutku itu duka cita. Jarin ulin suara saat kedua tiba amben di sini Allah Ta'ala di men sekedar tetamak elik dalam yang lahat niki anak Adam. Wih jigam irup ilik dun bawun bongkor kaku senujak demen-demen nam doang irup barang tak mendik meninggal dunia. Lagu di bawah tamu malik ilik dian dalam janji aku senijak yang berduka cita yang sengsara. Ya unik suara sang kedua niki bapak ibu. Dan adalah engkau atas belakangku itu berkata-kata, maka jadilah engkau di dalam perutku itu akan di. Terakhir tiba amben desida Allah Ta'ala sekedar lihat tetama dalam dia Allah hati anak Adam. Wih nigam iru pelibon bukong-bukong kors kaku senujak demen nam doang berunikan sandi arah manfaat. Lagu nani dia mewah tamu li dalam dia kaku senijak yang teduk yang pakuk dia mak tahu ngeraos. Ya unin suara saat terakhir niki bapak ibu. Mudah-mudahan niki sekedar apiaran pelajaran tiba tiang lusami bahwa kejadian gaib saat baru kejelasan niki adalah pasti tiada dait niki bapak ibu, pasti tiada alamin ditandai alamin. Jadi ini borong pasti lagu keruan tahu arak berjuluan arak muria lagu mudah-mudahan sehadir maupun sehadir hadir dalam malam niki tabelan umur insyaallah subhanahu wa taala dengan kami pesan nabi bapak ibu majtama'a qauman fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu illa nazalat alaihim sakinah wa ghasiyatuhum rahmah wa khaffathumul malaikah. Bahasa nabi tidak berkumpul sekelompok orang ilik balik rumah Allah Ta'ala ilik masjid kena lagu nikin di masjid dengan kami termasuk masih yatluna kitabahu yang baca kitab arak maning Allah Ta'ala oleh sampean terbaca kedua wa yatadarasunahu mengkaji. Ah, lebih-lebih ini alam gaib berkaji membaca illa nazalat alaihi musakinah kecuali yang keturunan sakinah ketenangan si Allah Ta'ala. Saat kedua rahmat tapi si Allah Ta'ala mudah-mudahan sahadir maupun sahadir hadir rahmat Allah Ta'ala seluruh tipat yang pun sahabat bergeretik beretik bergeretik sebab baca kitab Allah Ta'ala dan gaji kitab Allah Ta'ala ini jari ulin suara saat terakhir ini dalam riwayat ini anak Adam. Wih jika erup ni bon bongkor kaku senujak dan menentuang erup berkata-kata ataupun berunikan sandi arah manfaat. Lalu nanti bimbah tamu dalam janji aku jak yang teduk yang pakuk di matung raos. Ya unik suara saat terakhir. Dan apabila kembalilah manusia itu daripadanya maka berfirmanlah Allah Ta'ala. Lanjut riwayat sekedar oleh dengan seatung ilik kubur ataupun seluruh jamaah seantar ilik kubur niki bapak ibu olehlah seluruh jamaah sa baru niki lagu arak manik Allah Ta'ala sekedar oleh seluruh jamaah sa ilik kubur baru niki irim remeh manik Allah Ta'ala ilik saat niki. Hei hambaku tinggallah engkau seorang diri dan meninggal oleh mereka itu akan dikau di dalam kelamku. Dengan keluarga tiap lusa misa atau oleh kubur ataupun pengantar jenazah arak manik Allah Ta'ala bermain manik Allah Ta'ala dalam hadis niki ya abdi manik Allah Ta'ala wahai panjang kaku manik Allah Ta'ala ya abdi bakitan faridan wahidan
Ani wata tadi ME panjang kaku si dengar-dengar sak loe baru seno. Fi zulmatil qabri ilik dalam kelam kubur di mana kalau tak alu. Panjang kaku nani wata tadi kita mesa-mesa ini panjang kaku mana kalau tak alu. Dan sesungguhnya engkau durhaka akan daku karena mereka itu dan karena istri dan karena anak engkau. Manik Allah Ta'ala hamban kaku manik Allah Ta'ala sak lewek-lewek baru belit oleh senu ya sebab durhaka jo kaku manik Allah Ta'ala dia kembikan manik Allah Ta'ala barak niki dia metuah meninggal dunia oleh dalam kubur hamban kaku sak lewek-lewek baru senu atom-atom senu adalah ia sebab durhaka jo kaku beru contoh niki mangkin dia musamin andai tak juk Malaysia contoh yad boyaan istri anak bija jarit nafkah lagu demet tuah sampai Malaysia atau metod pegawaian ndek sembahyang niki contoh yang pertemparan durhaka si Allah Ta'ala sebab istri sebab anak enggak berpelanggu cari nafkah untuk istri dan anak lagu ndek sembahyang niki yang pertemparan durhaka si Allah Ta'ala oleh karena itu lamun marah niki ja nyarakan tak bertaubat nyarakan tak bertaubat cari sandik jauh dosa bandet malik dengan tiap dosa ini penuh dosa namun baginda Nabi ini yang masum daripada dosa masih tetap beristighfar namun tiap dosa ini jadi ini aran masum-masum ya lebih dosa salah itu kalau tak entah itu dosa penglihatan dosa ucapan hati dan sebagainya pendengaran yang bertemanikan kuat-kuat beristighfar turas ampun untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan aku kasih akan dikau pada hari ini sebagai kasih yang tajub daripadanya oleh segala Allah Ta'ala hamban kaku manik Allah Ta'ala nani kasih sayang kaku seno melebihi seluruh makhluk ya manik Allah Ta'ala wal Allah Ta'ala niki ya bapak ibu dakak mandi sembahyang dakak mandi pati masih kita sehat kita rezeki si Allah Ta'ala ini kelik dunia lagu namun ahli dalam kubur jak lain besa pati Allah Ta'ala besa lu itu salah anjak arak doang balasa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah malik Allah Ta'ala saya jua sawah gawe kebaikan sebesar biji zarah sekocek keningu arwayan masih yang dait Allah Ta'ala terima balasan begitu juga sebaliknya saya jua sak gawe kelengean sebesar biji zarah maka yang ngau balasan malik Allah Ta'ala lamun nak loe yang itu salah bapak ibu carakan bertaubat dengan bertobat niki ya wajib atas segala dosa niki yang pun bahasa Nabi enggak-enggakan tahun dik kanggu bertobat namun wah nyawa niki ilik kerongkongan bacot dari bahasa kasar niki namun wah nyawa ilik kerongkongan yang dinarak jalan yang bertobat lagu makin yang insya Allah mudah-mudahan tiap perusahaan ini sehat aku terus tetap bertobat istighfar hari bersih menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dan aku terlebih mengasihani atas engkau daripada ibu bapa dengan anaknya lanjut manik Allah Ta'ala hamban kaku kasih sayang kaku senuh melebihi selaku makhluk dan bina barak lebih-lebih tak sempat dengan ke kangen ilik bijun kangen ilik ina amaan ya manik Allah Ta'ala namun tiap usami kangen merasa cinta kasih sayang juga dengan tawat wajar niki lagu kasih sayang Allah Ta'ala senuh jak melebihi cintanya seorang ayah juk bijun seorang istri juk anak seorang bapak juk anak niki ya tangkas sayang Allah Ta'ala jak den tak terhingga niki nikilah ruh kasih sayang Allah Ta'ala sehingga tiap berusami pacun ni pacun masih tetap penapiran tapi rahmat si Allah subhanahu wa ta'ala lagu lemah di dalam kubur lalu tuan meninggal dunia jak lain hal bagi dengan sah lewi amal soleh niki jak otomatis tentu sekali yang mau nikmati-mati di dalam kubur lagu lamun wah lu itu salah tidak bertobat maka pasti ada ajaran azab kubur niki.
Dan telah tersebut di dalam khobar lima perkara racun yang membunuhkan, dan lima perkara yang lain itu adalah obatnya. Akhir riwayat niki arah riwayatan bahwa lima perkara niki adalah racun yang membunuhkan tiap-tiap dosa misair milik bawah dunia niki. Jika begitu kena lima perkara niki adalah racun dengan sandik tahu gunaan dengan solah bagus niki. Dik tahu manfaat dengan bagus. Ya ampun, teparan racun lagu arah lima perkara. Ya jadi wadilik dalam riwayat niki. Maka yang pertama dunia itu adalah racun yang membunuhkan, dan zuhud itu adalah obatnya. Lanjut riwayat sah pertama elek dalam riwayat niki adalah dunia niki adalah racun yang membunuhkan. Dia gambar ini kena dunia niki racun bapa ibu, sebab dunia, sebab lali elek perintah Allah Ta'ala, sebab dunia, sebab korupsi, sebab dunia, sebab penampiran saling beri kata sama manusia, sebab dunia doang. Ya pun terkena racun dunia niki sebab dia belum sami dia tahu gunanya. Tengah tiap usami seolah-olah dia irup selama-lama. Jari namun tiap usami dek pihak dunia niki dari tujuan irup jak akhirat tujuan irup jak insya Allah dek rugi. Lagu namun dunia tujuan irup jak rugi. Dengan cembe dunia niki dek tak jauh mati. Itulah cabar onek. Ya pun terkena dunia niki adalah racun yang membunuhkan. Lagu arawat niki zuhud berkurang teman-teman milik dunia. Dengan barak bahasa Sayyidina Ali, ad-dunia akhir halatin mukbilah. Dunia seni sekedik-sekedik tak tiap tinggalan. Biro contoh bapak ibu, mungkin tiap suami umur petanda setahun, sekat tahun, wah kurang, penyeriuk, kurang balung. Lagi umur 16. Ecok jenggut, maling, selapu ecok. Namun tahu umur 16. Sedangkan kubur ni semakin rapat. Ini contoh, ya bahasa Sayyidina Ali saya baru, ad-dunia akhir halatin mukbilah. Dunia ini sekedih-sekedih tak tinggalan sehingga tiap bersami semakin rapat ke kubur. Ya ampun dinik baik jadian dunia ini tujuan hidup. Mangka na yuridu harthal akhirah manik Allah Ta'ala nazid lahu fi harthi. Saya juga sak koyak pahala akhirat manik Allah Ta'ala yak rombok si kebagusan. Lalu sebalik mangka na yuridu harthal dunia nutihi minha. Saya jiwa sak tujuan hidup adalah dunia-dunia doang yang ben mari Allah Taala masih lagu ketahuilah tenang bahagian di akhirat namun dunia tujuan hidup yang pun harus seimbang namun bau je wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat niki adalah lebih baik dan lebih kekal dari dedek terpesona lalu di dunia niki bapak ibu dengan sehingga lupa juga Allah Ta'ala, lali juga Allah Ta'ala. Ah, sembahyang ke sembahyang. Memang lagu akhir-akhir waktu tak sembahyang. Ini ngebang di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana ini ngebang, mari dulu. Kedaman ngodot, abon. Atau ini kedaman bersinetron. Terus kamar, malik. Oh, nanti kamar. Kalau masa, nanti kalau masa. Ini man, ma. Masih lebih waktu. Macam lima. Ternyata foto-foto atau cewek dia pun terjari dengan lali ini. Yang pun sebab dunia, sebab lali itu Allah Ta'ala. Yang pun dunia ini adalah racun yang membunuhkan dan kada sakit dari racun yaitu zuhud berkurang teman-teman ini dunia ini pertama. Dan kedua harta itu adalah racun yang membunuhkan dan zakat itu adalah obatnya. Kedua elek dalam perkara niki selaku harta benda tipak manusia-manusia di dunia niki adalah racun yang membunuhkan. Dia gembikkan terkena racun harta benda niki sebab makin berduit pari luik berpuluh-puluh ton dek pilih zakatan ya menjadi racun.
Berdua jamas nek pilih zakatan, ia pun jadi racun. Berdua cepeng benang nek pilih sugulan zakat, ia ampun jadi racun. Nah kali sandik jadi racun, obatnya adalah zakatan. Harta benda niki. Dengan harta benda niki, ia maling lek pertanyaan lemak jeluk kiamat. Barak bahasa tersira Nabi ini dalam sebuah hadis, la tazalu qadama abdin hatta yus'al an arba', bahasa Nabi. Tidak akan berpindah telapak kaki anak Adam lemak jeluk kiamat sehingga mereka ditanya empat perkara. Salah satunya adalah wa in malihi min ainak tashabahu wa fima anfaqahu, bahasa Nabi. Harta benda dikimbe jalan maut, mumbe jalan junengan. Kita kuat ketua insyaallah taala. Lamun umur jabade umur tua, lagu lamun harta benda ja be jalan maut, mumbe jalan junengan. Dan ya ampun, perkara kedua selaku harta benda niki adalah racun yang membunuhkan dan obatnya adalah zakat. Lamun wa sampai kadar cukup kadar zakat, maka sogolan zakat. Ya ampun dik dari racun niki. Dan ketiga berkata-kata yang sia-sia itu adalah racun yang membunuhkan dan zikrullah itu adalah obatnya. Perkara seketeluan elik dalam riwayat niki adalah selapuh perkataan tipat manusia elik dunia niki lamun dia arak manfaat ya semata-mata racun yang membutuhkan. Lalu arak awat niki bapak ibu, yaitu berzikrullah, ingat menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan manik Allah ta'ala, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Salah satu ataupun salah satu dengan beruntung adalah allalina hum 'anil lagwi mu'ridun, manik Allah ta'ala, yaitu dengan sahindari diri elek perkataan sia-sia dan pegawaian sia-sia, manik Allah ta'ala. Niki dengan beruntung, qad aflahal mu'minun, salah satunya adalah alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menghindari dirinya dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Niki dengan beruntung. Dari unit perkara sak keteluan adalah telapu perkataan ini dunia niki lamun diarak manfaat ja semata-mata racunnya membunuhkan dan obatnya adalah zikrullah, menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Ya pun dik jadi racun. Dan keempat segala umur sekalian itu adalah racun yang membunuhkan dan taat itu adalah obat. Riwayat perkara sekampan selaku umur tipak manusia niki adalah racun yang membunuhkan. Ia kembali kita kena racun umur niki bapak ibu. Dengan umur tikijan si Allah ta'ala bilu andin dit kicat pacu ilik dunia niki kesempatan tapi si Allah ta'ala ni jawin amal ibadah berleha-leha dan buruk sehingga di metuah tamu di dalam kubur jari dengan nyesal. Ia ampun kena racun selaku umur tipak manusia niki lagu arak jari awak, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ampun dek jadi racun. Lagu lamun belo dah umur lagu dek taat jak di neraka ne. Ya ampun terkena racun. Manik Allah taala dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Arak manik Allah Ta'ala selainan lebih berkesan tipatnya musami adalah wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi masa manik Allah Ta'ala innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia senuk berada dalam kerugian manik Allah Ta'ala. Dengan cembe ya baru-baru tekijan umur belu lagu dek cawi ta'at Allah Ta'ala. Ya pun terkena racun. Sedangkan arak dengan dek rugi yaitu illal ladhina amanu wa amilus salihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dik beriman doang, sadu doang tu Allah Ta'ala. Lagu ikuti si amal soleh, ya pun dik rugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi masa manik Allah Ta'ala, manusia senu berada dalam kerugian. Illal ladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat.
dan orang yang beramal soleh. Mudah-mudahan pengiringan jam suami sakilik malam semanggilan niki tercatat sebagai amal soleh, mau hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kelima sekalian, tahun itu adalah racun yang membunuh kangen, dan obatnya bulan Ramadhan. Terakhir ini dalam riwayat niki adalah seluruh 80 tahun tiba manusia niki adalah racun yang membunuhkan. Kembali juga keempat baru juga mungkin terkena tahun niki racun, dengan tiap tahun berganti, tiap jendu berganti, bapak ibu tiap minggu berganti, enggak berganti sampai bulan tahun, lagu umur niki tetap belo, artinya kematian semakin rapat. Memang lamun setiap tahun niki adalah racun yang membunuhkan, lagu arak jarewat. Mejerewat niki yaitu bulan Ramadan. Tiap tahun berganti lagu arak jarewat, dendek sak tahun doang berganti, umur berganti, artinya berumur umur lagu ibadah niki berumur. Balik berumur tingkatan lagu ibadah jadi mundur. Niki yang penting kena racun tahun niki sengan jembe. Sabar baru balik doang bertingkat lagu ibadah jadi mundur. Ya pun terkena racun. Dari sandik jari racun setiap tahun niki arak wan yaitu bulan Ramadan. Dengan tegambe bulan Ramadan niki jarewat, innal hasanati mudha'afah. Setiap kebaikan ini bulan Ramadan niki terlipat gandaan pahala sik disidi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya pun melihat pacu-pacu bapak ibu bulan Ramadan, namun di pacu bulan Ramadan ya rugi erop. Dengan kembali juga baru innal hasanati mudha'afah. Setiap kebaikan ini bulan Ramadan, amal soleh dikit terlipat gandaan pahala si Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali sembahyang fardu ini bulan Ramadan terlipat gandaan dari pitu puluh kali fardu. Sekali berjamaah ini bulan Ramadan terlipat gandaan dari pitu puluh kali berjamaah sesekali. Nah iya pahala lagu namun dipacu bulan Ramadan dari dengan rugi ini ki bapak ibu. Mudah-mudahan yang bersama ini kelemah berdaya ke bulan Ramadan ini yang kiri pacu, mudah-mudahan hidayah ini Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab.